Halo, kita jumpa lagi ya dengan kabar dari Kak Maxim dan juga Kak Luna Maya nih ya. Kak Maxim dapat hadiah tuh dari Kak Afra, seneng banget tuh dikasihnya dari Kak Luna Maya. Pasti bahagia banget ya Kak Maximnya sampai senyum-senyum gitu. Next, nanti kita akan lihat bagaimana penjualan Kak Luna Maya yang laris manis lagi ya, terbaru semalam nih ya. Toko Greta ini kak, komisi aviasinya digedein dong kak, aku mau.
Kan udah gede banget. Nyetok banget sumpah. Di luar negeri masih di piring. Oh iya, piring. Jadi kalau misalkan kamu bisa mencapai itu nanti kita gedein. Iya. Tapi kalau masih kecil-kecil aja itu ada minimumnya. Tapi kalau kalian udah gede banget bisa kamu jualnya, waduh, negosiasinya lebih mantep lagi. Kalau kamu berhasil menjualkan 10.000 produk nama, kamu akan dapetin komisi 50%. Woi. Tapi dia dikatakan kayak gitu kan? Iya. Tuh. Bener, jadi bener. Ayo semangat menjadi afiliatornya nama. Saya bantu doa aja katanya. Bantu cekot juga dong. Ini harganya lagi ambiar banget loh teman-teman, lagi ambiar sekali. Untuk diri kamu sendiri, untuk mama kamu, untuk tante kamu, untuk adik kamu. Benar banget. Spill etalase satu. Ini lagi ada di etalasenya tuh, lagi di atas tuh. Kapan siri? Kapan rilis kali ya? Iya. Oke, Kakak Du masih sun ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau, jangan lupa di follow terlebih dahulu. Nanti kalau Kakak Du ada lagi, pasti kita informasikan ya di sosial media. Aku nggak pakai bedak loh, cuma pakai ini loh. Terus-terusin, ya. Yes. Tuh cantik banget hasilnya, bener-bener glowing. Tapi glowingnya tuh nggak basah gitu, maksudnya nggak yang berlebihan gitu. Udah copot ya, dia kacanya. Oke, udah jatuh. Yes. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan teman-teman? Yuk boleh, jangan lupa. Ya. Gak ada yang untuk flagnya ya katanya gitu. Untuk flag? Ada. Ada kok. Ada sayangku, ada banget. Jadi kalau untuk flag teman-teman bisa untuk pembersihannya nih pakai si Bare Skin ini, ada di etalase nomor 3 kalau nggak salah ya. Etalase nomor berapa sih? Aku lupa nih, yang lagi flash sale yang harga 100.000 teman-teman untuk pembersihannya, karena di dalam sini tuh sudah ada kakadunya yang fungsinya itu untuk mencerahkan kulit ya, pastinya membersihkan sekaligus mencerahkan kulitnya gitu. Jadi aman banget nih untuk segala jenis kulit, untuk teman-teman kulit yang sensitif, kulit yang berjerawat itu bisa banget pakai si Bare Skin-nya. Kak, try on eyeliner-nya dong kak. Oh siap. Boleh banget. Ini aku lagi. Kok ada pucat ya kandungan? Itu kandungan nggak pakai lip kakak Mahmud. Iya. Namanya Mahmud. Punya handphone. Tuh. Gak kantong pelajar banget kak, aku masih sekolah nangis lihat harganya. Ini lagi flash sayang, tau gak harganya berapa sih yang aku smartin ini, yang di atas nomor 20. Kamu sekolah, masih sekolah, belum bukan belajar. Kamu kan nonton live jam segini, tidur. Tau gak sih ini harganya dari harga 189.000 satunya sayangku. Kamu cuma beli 100.000 dapat 2 tuh. Betul. Kenalin dia sama Glamingo. Glamingo. Di etalase nomor berapa ya kak? Oh kalau itu kalau Glamingo bisa ke akunnya Glamingo dan ke akunnya kan namanya yes. Itu jeruk ataupun ketok pintu ya. Yes, bener banget. Teruskin dan pakai powdernya oke banget katanya. Emang benar kalau misalkan apalagi udah pakai teruskin terus pakai pakai powdernya pasti udah hasilnya bagus dan hasil make upnya juga jauh lebih tahan lama. Ya, karena dia perfect match complexion. Benar banget. Ini yang pakai bedak ya guys. Nah iya, bedanya ya. Ini setengah. Karena aku pakai eyeliner. Ini pakai mascara dan eyeliner. Ini cuma pakai eyeliner. Oke. Perbedaannya kayak apa ya? Jauh banget. Apalagi nih, yang spraynya biasa kalau Luna pakai nggak ada ya kak katanya. Lagi on the way. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Jadi produk tuh lama saya, nggak cepet. Oke. Bikin produk kok kadang-kadang kalau habis tuh kita telat pesan aja bisa 6 bulan. Tuh, jadi dateng. Mohon bersabar untuk teman-teman setia Nama Beauty ya. Sudah check out pensil alisnya kak, murah banget. Terima kasih. Ini half shot ya untuk pakai. Teman-teman ini flash sale-nya tinggal 2 menit lagi ya. Tuh, ini nggak pakai bedak, ini pakai bedak. Terus ini pakai half shot. Yang pakai bedak jadinya smooth banget hasilnya. Jadi kayak lebih benar-benar iya. Kalau ini tetap kayak natural, tapi ini tuh lebih matte aja, terus lebih kayak ke cover lagi. Kalau ini tuh lebih kayak natural aja. Terus eyelinernya, ini eyelinernya yang angle tip ya. Terus begitu aku pakai. Kak, lipstick yang 3-in-1-nya nggak ada lagi ya? Lagi kosong sayangku cinta. Made in Germany. Wow. Sabar ya. Sabar tuh. Kalau untuk kulit sawo matang, nah pas banget kulit sawo matang pakai bedak yang ada di situ tuh warnanya. Yang summer tan. Ada summer tan. Oh ada. Tapi online itu ya. Terbatas. Nah itu dia. Mending beli yang summer tan karena lagi flash sale. Ya, seru banget.
aja sebenarnya sama bedak kita ini tuh bisa untuk segala macam tone kulit teman-teman ya. Ini kalau Luna padahal sama ten ini sebenarnya buat kayak buat sawo matang gitu. Kalau Luna aja bisa pakai. Sebenarnya memang nggak yang se-coverage itu, jadi aman banget kalau teman-teman pakai. Yang sebelahnya kulitnya kalau Luna nggak pakai bedak, pakai apa? Kok oh, bagus banget. Pakai sunscreen. Bagus banget. Jadi kamu kalau suka sama Kaluna yang sebelah kanan bisa pakai yang True Skin. Kalau suka yang sebelah kiri bisa pakai yang powdernya. Gitu. Kak, aku CO bedak dapat 85.000. My god. Oh my god. Aku bedaknya pakai Power Powder, aku pakai yang Warm Sand. Aku udah CO mascara. Thank you Kakak. Ya mau voucher komen mau ya. Sampai dengan 40.000 yang aku pakai tadi tuh warm sand. Jadi guys, ini tuh ada SPF-nya ya, 20 SPF 20. Udah gitu dia oil control dan dia ini juga partikelnya halus banget. Dia medium to high coverage sih sebenarnya, cuma tergantung pemakaiannya. Dia ini compact powder ya. Lihat nih. Tuh. Partikelnya halus banget. Tuh. Bedak yang dipakai Kaluna sheetnya apa? Warm sand. Yang warm sand teman-teman ya. Bener-bener partikelnya halus. Yes, betul. True Skin bikin oily skin nggak sih kak? Enggak sama sekali. Oh, walaupun True Skin di oily skin bikin tambah berminyak atau enggak? Oh, enggak sama sekali. Oh, makanya kamu belinya kombonya sama si Power Powder karena dia ada oil controlnya. Yes, gitu. Benar banget. Warna bedak untuk kulit langsing apa sih? Sour tan ya, kuning langsat ya. Saya suka produknya Kaluna, saya pakai toner alis, maskara, bedak juga. Wow. Yes, kemarin stok alis dan maskara 3 macam di Mamil. Oh, nah, sekarang bisa di sini dengan harga flash sale yang sama. Kita nih pastinya akan tahu nih kapan Kaluna akan live. Oke. Nah, kalau ini favorit aku banget nih. Ini kalau ini bisa dilihat kan agak sedikit berbeda. Ini agak ngeping-ngeping, yang ini tuh benar-benar kayak lip glossnya yang bening aja. Kan ini agak ngeping, ini yang benar-benar bening. Dan ini aku pakai kadang-kadang hari-hari, jadi benar-benar kayak bikin ya bibirnya jadi kayak glossy tapi juga enggak kayak terlalu kayak habis makan nyamuk, kayak nyamuk lagi minyak. Makan nyamuk gimana tuh ya? Ibu, udah dapat tuh, kasih banget. Semangat guys. Aduh, bantuin aku, bantuin aku. Yuk guys, ya kalau nanya juga gak ngantuk lagi. Ayo dong, biar semangat. Ayo bantuin aku, bantuin dong. Lipsticknya tahan lama gak? Tahan lama. Aku kadang-kadang pakai ini seharian. Tahan lama banget ya, dia untuk hasil akhirnya made teman-teman, jadi tahan lama dan nggak smudge, nggak transfer juga. Nih yang aku pakai namanya half shot, half shot. Iya, setengah shot door. Ini di etalase berapa ya? Ini etalasenya nih aku kasih nih Glamingo Lip Cream. Nah ini kalau kamu pilihnya 4 warna atau 4 jenis, terserah mau lip gloss, mau lip tint, itu cuma 100.000 aja. Jadi beneran buruan, beli langsung. Kakak, apa bedanya etalase nomor 14 sama nomor 5? 14 sama 5? Oh, yang sama yang pure. Oh. Nih,
teman-teman. Jadi kalau yang pure ini tuh bisa untuk seluruh wajah, membersihkan kotoran dan debu dan juga make up. Nah kalau yang oil ini bisa untuk membersihkan kayak makeup yang waterproof yang susah banget dihapus kayak mascara, eyeliner ataupun lip cream. Gitu. Bener banget. Jadi makan berminyak gimana Kak? Aman. Katanya Kak bedak kok berubah harga karena yang tadi dapat ya. Ada lagi ya. Kasih voucher karena ini best seller kita, benar-benar best seller, mungkin ini bisa dibilang pertama di Indonesia yang bentukannya eyelinernya kayak gini. Jadi buat pemula, buat yang pengen pakai, wih, sumpah gampang banget. Maaf, ini asli Kak Luna Maya. Iya benar sayang, benar Kak Luna Maya. Artis itu ya. Hey. Benar ini Kak Luna Maya sayang. Oke, nanti kita dibilangin bila pasti. Bukan, bukan. Kak, untuk usia 46 tahun, pakai yang mana skincare-nya? Boleh yang ini nih, boleh langsung di check out etalasenya nih, satu-satu, mau moisturizer-nya, mau serum, mau toner-nya, boleh langsung aja di check out. Try on ini udah. Ini yang half shot aku pakai nih. Ini etalasenya. Oke. Sabar. Etalasenya okay. Ya. Yang apa sih? Angle tip-nya hitam nih udah di restock ya, guys. Udah, eyeliner-nya udah nih yang aku pakai nih. Angle tip udah di restock. Udah di restock buruan, langsung abisin. Nih hasilnya nih, aku pakainya kayak gini nih. Langsung aja atau enggak coba ya. Oke. Ini aku pakai sampai habis. Kenapa? Enggak, Bu. Nah, teman-teman, jadi si angle tip ini dia itu sesuai sama namanya, aplikatornya itu tuh di angle kayak teman-teman punya spidol di rumah. Betul. Stabilo di rumah tuh bentuknya angle gitu. Jadi kayak memudahkan teman-teman untuk menggambar si eyeliner-nya. Tuh lihat. Kalau Luna aja effortless banget nih bikinnya tuh. Langsung jadi. Kayak dia white like a pro. Iya, benar banget. Apalagi untuk teman-teman yang masih kesulitan buat eyeliner, aku saranin teman-teman harus coba si eyeliner ini sih gitu. Mana ini harganya lagi promo gak sih, Kak? Promo. Tuh, lagi promo juga. Iya, makanya. Nah, ini juga ada bundling teman-teman. Jadi bisa kalau teman-teman beli 2, ini harganya cuma 299 aja. Di keranjang Dynamic Duo lainnya. Bener, dia warnanya juga lucu-lucu tau teman-teman. Gak cuma warna hitam doang, kayak bosen gak sih eyeliner warna hitam aja. Coba kita cobain yang warna hijau biru gitu kan. Apalagi untuk teman-teman yang suka konser. Nih, wey. Yang suka konser-konser bisa cobain eyeliner warna hitam. Lagi banyak konser. Iya, gampang banget.
yang suka gambar-gambar nih wajahnya, mending check out juga sih. I love so good. Siapa aja yang mau bikin kayak transisi tren asok ya? Yeah. Oh my god. Bikin dong bu. Repot ya. By the way nih aku pakai ini kan aku pakai maskara ya tadi di sini ya. Jadi aku mau hapus. Nah ini aku biasanya kayak gini aja ya. Kebetulan banget karena lagi ada flash sale juga nggak sih hari ini? Udah mulai. Udah mulai. Yuk buruan. Ya,
dia teksturnya teman-teman kalau bisa dilihat dia tuh cair banget, jadi benar-benar gampang ngeresap dan juga untuk ngeheal si jerawat-jerawat teman-teman ya. Tuh, kalau udah juga pakai. Jadi sebenarnya ini enggak cuma untuk teman-teman yang berjerawat aja. Oke. Untuk semuanya bisa ya. Betul banget. Jadi buat kalian langsung di check out sekarang juga. Kandungan essence ya guys, kenapa ini membuat sedikit berbeda dan sedikit spesial karena ada kandungan essence. Ini ada kandungan skincare nih yang bersihin ya. Kalau nggak ngerti essence itu apa sih kak? Aduh, di atasnya toner lah. Iya, ya, itu nanti akan nge-highlight kulit ya guys. Mungkin selama ini teman-teman takut pakai micellar water karena takut kulit badannya kering. Iya, itu mah yang micellar waternya yang biasa. Yang lain. Tuh langsung bersih kan? Tuh, selain ngebersihin juga dia ngelembapin. Sebenarnya essence itu tuh terus ada cooling effect gitu yang jadi segar mukanya. Jadi kalau misalkan habis pakai water essence, micellar water, kalian kalau misalkan malas cuci muka enggak usah, enggak apa-apa, udah bersih, udah selesai karena ada kandungan skincare-nya. Yeah. Jadi enggak perlu cuci muka lagi pakai sabun cuci muka. Ini aja udah cukup. Cukup ya. Jadi kalau banyak yang masukin keranjang tapi gak di-CO. I know you, aku tahu siapa kamu.
kalau tadi kanjeng berapa? Oke, kanjeng berapa yang toner ya? Ini aku langsung kasih. 9. Langsung guys, lagi 1, 2, 6 dia. Banyak banget nih, aku kasih voucher juga buat kalian. Yang di sini juga deh, kasih voucher deh. Silakan. Oh iya bener ya, lupa sampai minum. Oke, jadi gimana? Kak, buy one get one cleansing micellar yang mana kak? Ini aku pin ya guys. Ayo buat kalian. Oh, di Kaluna nggak ada, tapi kamu mungkin bisa langsung ke ininya nama ya. Nih, udah stok 8 micellar water, 3 botol. Wow. 2 terus skin, 3 serum, moisturizer, 2 toner, bedak, plus 5 bonus sleep. Kamu jualan ya, Kak? Kamu jualan ya? Tapi bentar lu, di check out nggak? Iya, benar loh. Itu udah stok, Kak. Oh, udah stok. Kamu jualan ya, Kak? Atau kamu ini ya, penimbunan barang? Kamu ya? Bisa dipakai setelah eksfoliasi, bisa. Untuk pemula bedanya apa yang pure dan oil? Aku pemula kan. Oke. Kalau suka makeup enggak? Kalau suka makeup suka pakai mascara, eyeliner, atau suka yang membandel banget atau kalian tahu kan, kalian itu suka banget dengan lip cream, lip tint, lipstick yang benar-benar pigmented banget. Kalau enggak pigmented enggak tahan lama, enggak tahan 12 jam, enggak tahan 8 jam. Katanya kurang bagus. Katanya kurang bagus, harus yang tahan seharian. Makan pakai minyak, minyak-minyak kan hilang enggak? Enggak mau kalau yang hilang, maunya yang enggak hilang. Artinya itu kan warna itu benar-benar nempelnya luar biasa ya, karena pigmentednya, pigmentednya tuh benar-benar nempel banget. Jadi kalau misal eyeliner, eyeshadow yang benar-benar super pigmented atau lip cream, lip tint apapun yang super pigmented itu akan sangat sulit diangkat dengan sekali usap atau dengan cepat tanpa oil. Makanya kan kayak ada balm gitu, balm tau kan, cleansing balm tuh kan ada oilnya. Terus misalkan juga yang orang suka bersihin pakai baby oil biar cepet hilangnya, karena oil itu mengandung apa ya, bahan yang melunturkan warna, jadi lebih cepet. Nah kalau micellar water juga bisa sebenarnya, tapi kalau aku menyarankan kalau untuk yang susah banget itu harus ada oilnya. Jadi, tapi kalau pakai ini setelahnya udah habis nih, kayak tadi aku udah lemak. Ya, benar, itu buat double cleansing. Terus aku nggak perlu lagi cuci muka karena di micellar ini udah ada kandungan essence-nya. Jadi sebenarnya ini tuh lebih kayak sabun cuci. Sebenarnya kayak pembersih muka, tapi kalau sabun cuci muka kan kalian gini, busanya. Ada busanya, terus kalian pakai air. Nah sebenarnya ini juga udah sama fungsinya seperti sabun cuci muka, tapi bahkan lebih bagus karena ada essence-nya di dalamnya itu. Gitu. Check out ya. Kalian yang beraktivitasnya ringan aja, misalnya mungkin cuma di rumah aja, cuma pakai sunscreen aja. Atau di kantor doang bisa makeup. Oh ya, hari-hari yang nggak terlalu makeup apa-apa kayak aku nggak bisa. Kalian lihat aku kayak pucet kayak sudah. Ini tuh cocok banget buat yang kayak itu, karena jangan mikir, kan aku di rumah aja. Siapa bilang di rumah aja mukanya nggak kotor? Angle tip ini cuma, lagi diskon nih. Lagi diskon guys. No animal cruelty. Jadi aman banget untuk pecinta hewan. Benar dong. Kenapa aman untuk pecinta hewan? Dia kan menyayangi, dia kayak merasa aman. Gila, menyakiti. Ini ada yang nanya nih, si moisturizernya dari 200 berapa? 229. Jadi 195. Yeah.
yang sensitif berat susah sensitif. Eh, ini ya. Nah, lagi dipakai Kak Luna. Ini cocok banget buat kamu yang sensitif, beruntusan, komedo yang kayak berasa kan ada komedo yang bisa dipencetin tuh. Apalagi ya untuk yang kulitnya gampang terbakar, kulitnya tipis, itu tuh cocok banget pakai si acne ini, apalagi si acne serumnya. Benar banget, dan ini cepat banget ya dia menyerap ya, dan dia nggak lengket, dia cepat banget nyerapnya dan bikin kulit aku kelihatan loh ini ya, lihat tuh. Langsung ke ini ya, teman-teman gula langsung di check out. Baselnya masih ada? Masih. Hot shot. Buat anak 12 tahun bisa enggak? Bisa, Beb, bisa. Kak, aku masih belum ngerti kegunaan oil. Halo Kakak Suci, aku bantu jawab ya. Oil itu mungkin ketika Kakak tuh suka pakai maskara yang merek yang pasti tahu lah, pasti ngerti, yang emang gak akan bisa hilang diapain pun itu. Nah, kamu tuh pakainya yang oil, Kak, karena oil itu dia nanti akan melunakkan maskara yang nempel. Terus misalnya kamu juga, sekarang kan lagi rame juga tuh lip yang nempel banget, kayak kamu lagi ngecat bibir kamu pakai cat tembok. Itu juga susah banget kan ngebersihinnya. Yang ada kalau kamu paksa bersihin pakai micellar water biasa, nanti bibir kamu jadi rusak. Atau misalnya kayak bibir kamu jadi berdarah, luka, lecet. Aku pernah tuh. Sampai besokannya tuh enggak ya warna bibir. Terus juga itu makin memperjelas warna bibir. Nah, makanya kamu itu butuh micellar water yang ada oilnya. Oh, oke, terus lanjut. Itu juga kenapa oil kita lebih banyak. Oil kita lebih banyak biar makin mempermudah kalian dalam membersihkan make up-nya gitu. Sedangkan kalau si micellar water, dia pembersih juga. Cuman dia mungkin kurang efektif untuk membersihkan makeup yang terlalu menempel seperti itu. By the way, ini aku cuma pakai secuit kanan kiri. Itu sudah mengcover satu wajah. Iya, kayak udah kebanyakan malah. Udah glowing banget kan, Bu? Mm-hmm. Karena ini tuh enak buat dijadiin overnight sleep, overnight mask, Bu. Oh ya. Mm-hmm. Tapi lebih banyak lagi maksudnya. Iya, dicocok tuh yang wasah banget gitu loh, Bu. Benar. Yes. Oh, ini rangkaiannya tadi tiga ini, cuci mukanya pakai si micellar water ini. Kak, pensil alis yang bagus yang mana? Kita punya bagus banget. Kak, kamu mending cepet yang murah aja. Kamu cepet yang murah aja si Natural Grow. Si Natural Grow karena dia lagi 53%. Oke Kak, ini jam tangan saya. Ini buat ngatur tidur apa olahraga. Akhirnya ada yang nanya, karena selama ini aku juga berpikir apa-apa ya. Iya, buat kalau mengukur kalori, terus berapa jam tidur. Ini langsung nyambung ke handphone. Iya, tapi terus udah gitu ada jurnalnya, hari ini makan apa, gitu. Bukannya jam etalase berapa? Itu juga bisa ya. Ini etalase 0536. Keren mau HP tadi gue disebut temen itu kan, 08. Togel. Kaluna, maskaranya dan pensil alis, oke, etalase ini yang bundling ya, berarti oke. Tuh kakak yang nanya alis tadi, mending tuh beli yang bundling kak. Nah, langsung aja. Foundationnya nama the best, tahu hasilnya glass skin banget, oh kayak glowing banget. Thank you. I love you. Yes, nih dikasih voucher. Yes, ini banyak banget yang masuk ke keranjang, gak check out ya. Balancing face tonernya 200 ribu. Masalahnya yang mau dijual, yang mau kita bandingin udah habis kak. Habis. Kak, sabun cuci muka kapan restock lagi soon ya. Togel gak tuh? Togel banget gak tuh? Kak, lipsticknya kering gak ya? Enggak. Makasih udah spill, sama-sama. Kak, share lipsticknya apa? Half shot. Buruan ini kalau misalkan check out 4 biji 100 ribu doang ya. Murah banget ya. Murah. Udah check out banyak aku kan. Udah ya, lihat lainnya aku izin out. Oke, makasih. Makasih, udah izin out, udah ngomong. Seneng deh, sopan. Semua
semoga tidur kamu nyenyak ya. Terima kasih. Iya. Oke kak, kapan restock balancing toner? Soon ya, soon, very soon. Oke, gimana kak? Udah tambah bandengnya lagi nggak? Misal waternya dong, katanya gitu. Nanti berasa lagi. Nanti ya, berasa lagi ya. Kak, kirim stokan baru aman ya. Nggak? Katanya kirim ke 40. Hah? Berapa? 40? 21-40. By the way ya, ada yang nanya kirim ke Pekanbaru aman nggak ya? Aman dong, aman banget. Aku aja selalu kirim ke Padang buat bawa. Garansi juga ya teman-teman. Jadi misal kalau terjadi apa-apa, boleh langsung chat. Iya, dengan catatan kalian setiap melakukan unboxing paket itu harus selalu difoto dan di video ya. Jika ada bukti foto dan videonya, itu pasti akan kita return. Jadi benar-benar dari shield ya, dari belum kebuka sama sekali, kalian open tuh benar-benar kalian unboxing yang benar-benar package-nya dari yang benar-benar ketutup sampai dia kebuka. Lumayan, kalian jadi punya konten ASMR unboxing. Oh iya, jadi Devi Novianti, aku udah CEO kak. Khawatir kilaf CEO yang lain. Ih, gak apa-apa. Ya. Ini kilaf yang dimaafkan ya. Iya, ini kilaf yang kita maafkan. Ini banyak yang check, maksudnya banyak yang out dari live-nya karena takut ini ya, hilaf ya. Boleh deh, boleh deh. Yang penting udah check out dan udah bayar ya kak, jangan cuma check out aja. Katanya aman gak buat bumil? Aman. Bedaknya aman gak? Aman. Kak, ini lipstick yang kakak pakai itu etalase berapa? Ini Glamingo sayang. Ini banyak banget yang masukin ke keranjang tapi belum check out. Hai. Tuh disentil tuh sama Kak Luna. Aku tahu kamu siapa saja yang ada di keranjang tapi belum CEO. Ke Batam aman kok, udah puluhan kali pakai mendarat dengan selamat. Utex, terima kasih. Etalasenya ini darling nih, aku kasih ya. Etalasenya etalase 6. Kak, kalau ke Bogor estimasinya berapa lama? 3 harian ya sayang. Kecuali kalau pakai ekspres juga, atau kalau misalkan kamu CEO sekarang, besok di packing, diambil bisa lusa juga. Lusa aja nyampe. Bener banget. Iya kak, takut hilaf ini dompetnya masih kembali ke Fitri, recovery-nya masih butuh proses. Kan habis gaji ya. Gimana sih? Nanti kita masih ada pay ESL yang double debt. Bener banget. Lipsnya pakai warna apa? Half shot. Ini katanya tonernya habis. Tonernya habis. Refill. Toner banyak toner. Komen mau dong. Mau. Ayo come on yo. Mau ayo kemari. Ayo. Bisa dipakai lagi sekarang, jadi pakai di check out. Guys, ini tinggal setengah jam lagi ya. Kaspil warna litin, oke, litin. Ini aku lagi menggambar di tangan aku ya guys, sebentar. Aku lip cream deh ya. Ya, satu lagi habis ya. 1, 2, 3, asyik yang ada. Lip creamnya? Iya, tinggal yang 4, 5. Anak tuh sebenarnya ada, tapi di shipper habis. Oh, gitu. Jadi nanti kan mau ganti pengiriman ke kita aja. Gimana? Mana suaranya? Mana suaranya? Guys, ini swatch nih. Ini lip cream ya, lip cream yang aku pakai yang ini guys. Nih. Ini lip tintnya. Kalau kalungnya biasanya pakai lipstick dioles di tangan dulu, apa langsung ke bibir kalungan? Gini, kalau aku tuh kan sukanya tampilannya itu benar-benar natural. Aku tuh nggak suka yang kayak pas di short gitu langsung kayak nge-cover bibir yang kayak benar-benar jadi kayak enggak. Aku sukanya tuh di tap. Jadi kayak kelihatan pakai lipstick tapi natural, nggak yang kayak set gitu. Sebenarnya tapi ini masalah selera sih. Ada orang yang suka dari sini untuk full gitu. Ada, tapi memang dia langsung jadi coverage banget, langsung kayak nutup dan benar-benar kayak lipstiknya tuh kayak gitu kan. Terus gitu kan, aku tuh sukanya begini pakai di tangan. Kastil bedaknya, katanya. Bedak kita itu ada 3 warna. Namanya Power Powder. Ya Power Powder ya, bukan Power Puff Girl guys. Iya, kenapa sih Power Powder? Powerful sekali bedaknya, karena di dalam satu tempat, satu bedak itu ada banyak sekali kegunaan yang bermanfaat bagi kita. Baik banget sih, guys. Ya itu, ada 3 shade, dia tuh partikelnya halus
banget, partikelnya halus banget, dan dia itu tuwe cake, apa, compact powder. Compact powder, bukan tuwe cake. Jadi dia powder. Terus udah gitu partikelnya halus banget, dia itu medium to high coverage, tapi dia lebih kayak, kalau dipakai sekali dia juga tetap coverage, tapi nggak yang sampai jempol banget. Terus dia ada oil control, jadi kalau buat kalian yang mukanya berminyak banget, ini bagus banget bedaknya. Betul. Jadi dia bikin muka kalian awet tanpa minyak sampai 12 jam, karena dia ngelok minyak-minyak yang ada di wajah kalian. Terus kedua, ya ini yang paling penting. Yang ketiga ya, yang paling penting adalah dia ada SPF 20. Jadi dia membantu melindungi wajah kamu dari sinar matahari yang jahat. Gitu banget. Wah, dia bilang, emang glowing gue tuh sebagus itu loh, aku punya satu. Awal dioles tuh lembab, tapi finishingnya matte, cakep banget, coveragenya juga bagus banget. Kak, gincu merah merona buat orang Batak mau dong kak. Yang gak itu tuh, yang merah banget, Glamingo ya. Jadi kak, kamu mungkin bisa pakai Glamingo lip tint yang 04, yang paling atas. Tapi sebenarnya kamu cocoknya pakai Glamingo 06 yang lip cream, tapi kita udah habis. Iya betul. Sangat disayangkan kamu tidak beruntung. Dia bilang hello sunshine, katanya miris banget di Wakanda ini, udah artis masih juga jualan, kasihan nasib pedagang. Emang artis gak boleh jualan? Kan bisa siapa aja ya. Bebas dong. Emang kalau misalkan di Wakanda gak boleh jualan kalau artis? Namanya juga pengusaha, semua juga diusahain, sama aja. Yang gak artis juga jualannya rame itu juga ada. Yang gak artis juga jualannya bagus banget juga ada. Yang artis jualannya biasa aja juga ada. Betul banget. Jadi gak bisa kamu pukul rata, oh karena artis, oh jualan juga. Rezeki orang beda-beda teman-teman, udah ditangkap. Betul banget. Yang warna dokter says, itu pucet gak? Enggak dong. Iya, gak pucet. Gak pucet emangnya? Iya, dia kan best ombre. Oh gitu, tapi kamu, pucetnya beda ya. Pucetnya itu bukan yang kayak gimana ya. Mending beli yang half shot kalau nggak mau terlalu pucat. Tapi bisa ombre. Tau nggak, di ombre di bikin bisa ombre. Ombre sama si booster peel. Nah itu ini juga bagus nih, jadinya dua half shot sama ini. Suka banget sama compact powdernya. Semakin berkeringat kulit aku semakin glowing. Jadi glowing lembab gitu, bukan minyakan. Ini sesuatu yang baru ini. Wow, iya benar-benar semakin glowing. Karena dia kayak minyaknya itu kayak dikontrol gitu, terus jadinya nggak tahu ya, bagus banget sih menurut aku. Kak, moisturizer boleh di mix sama krim dokter nggak? Boleh dong. Boleh. Kita bebas juga untuk pemakaiannya. Kalau misalnya komedogenik nggak untuk si powder powder? Komedogenik dong saya. Non komedogenik. Iya. Nih warnanya ya, nyonya cuan, iya benar harus ditekan kayak dicek gitu, karena memang dia ada stabilo, ada stopper, jadi kalau dia kelamaan di luar kena udara dia bocor gitu, jadi dia langsung ada stoppernya, jadi harus kayak ditek gitu, dicek gitu. Kita ngobrol boleh nggak? Boleh. Kamu mau ngobrol apa? Kamu mau ini ya, mau pillow talk ya sama Kak Luna ya? Azek. Mungkin sambil tidur kan Bu, nonton live kita. Benar banget. Ini tinggal setengah jam lagi. Tinggal setengah jam lagi guys. Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Sunscreennya mana? Sunscreen kita masih wamil ya. Iya. Tapi emang suka sunscreennya yang kemarin. Apa pengen jenis-jenis yang baru? Glamingonya restock dong. Ada tuh. Ada kok Glamingonya. Ada kok kakak maminya Kak Fail. Iya. Kan biasa jam berapa lagi nunggu bani yang misalnya water. Lipting habis. Bentar lagi. Kak, sunscreennya kapan lagi? Aku suka banget. Lagi wamil ya. Oh, buka peruntusan pakai ini sayang. Buka peruntusan langsung aja pakai ini. Langsung aja pakai ini nih. Si sorry. Apa. Oke, go. Cintaku, nih aku pakai dua ini nih. Glamingo itu yang half shot sama dengan Dr. Says. Glamingonya varian lain restock dong. Apa lip tint, lip gloss, mau yang mana? Hai Kak Luna, kayaknya kabarnya bece-bece. Nih yang dipakai untuk itu etalase 6 darling ini nih. Etalase 6.
gitu. Flamingo nggak bisa pilih warna, bisa kok Pak? Bisa, bisa, bisa. Caranya masukin ke dalam keranjang, 4 pilihan warna kamu, mau sama juga boleh. Nanti pas check out udah keluar harga Rp100.000. Banget jadi panjang-panjang tuh. Tuh guys, ini aku gak jepit ya, aku gak jepit loh bulu matanya ya, aku gak jepit, tapi ya, sebagus itu dia kayak kayak memanjangkan bulu mata aik. Nah tuh kelihatan gak sih jadi dari samping. Ini kan baru satu nih, langsung panjang banget ya, gila. Tuh, ini nggak dijepit ya, belum kata langsung beda kan, kelihatan. Tanpa perlu dijepit ya, kayak jadi bisa untuk lentikin sekaligus beda, untuk menegakkan juga maskernya. Tapi ya, maksudnya kalian kalau bulu matanya misalkan nggak terlalu panjang gitu ya, tapi kalau ini di double gitu ya, nih, ini double ya. Double itu jadi langsung volume banget gitu. Jadi untuk ketebalannya bisa diatur ya karena ya. Benar banget. So. Terus juga walaupun dia bikin tebal nggak kayak kaki laba-laba. Benar banget, lihat deh. Oh my god. Yang gila. Natural tapi terlihat lentik dan tebal. Oh my god. Ini Pak, ada halilintar juga nggak apa-apa ini. Lihat tuh. Lihat kan beda banget kan? Nih. Nih etalase ini lagi diskon guys, jadi 77.000 aja dari 129 nih. Langsung aja, ini aku kasih voucher deh. Langsung di check out. Langsung check out ya. Flash sale bentar lagi ya teman-teman ya. Ya. 4 menit lagi. Untuk flash sale-nya. Dan itu adalah flash sale terakhir di malam ini. Betul. Flash sale terakhir. Oke. Karena mau jam 10, bentar lagi akhirnya kita akan berakhir. Ini ada 40 orang masuk ke keranjang, tapi belum 45 orang belum check out. Hah? Ayo, ayo, aku tahu kalian siapa aja. Ya, buruan guys, ayo check out guys. Ini bulu matanya lihat nih, oh my god, bagus banget. Aku aja sampai mengaguminya. Aku terkaget-kaget kalau bulu mataku bisa kayak gini. Bulu aja masih bisa kagum dengan dirinya sendiri, apalagi orang lain. Asik. Nah, terus juga banyak tadi yang nanya yang soal oil ya. Nih oil harus diginiin dulu biar dicampur, karena aku mau menghapus maskara. Nah, ini ya. Maskaranya aku juga suka bikin lentik, tapi mungkin apa tadi kok maskaranya? Nah, kalau ini aku juga suka bikin lentik buat petong saya. Handphone ibu mati. Lagi charger ini mana mas? Charger. Oh my god. Beda. Beda. Oh type C ya? Type C. Oh my god. Matanya langsung jadi kayak gini, panjang banget, beda ya. Kak Luna pakai ya. Bedak padat warna apa? Kulitku putih, tapi kok kalian cepet banget kak naikin komennya. Aduh, lupa banget tadi di charge. Warna putih shining. Tapi kok kayak putih shining banget ya. Kamu bisa pakai tuker ke 1% kak, kalau kamu takut ngerasa keputihan. Kan dalam minggu ada tahap seberapa dia yang ada cuma free-nya doang, gak bisa diomong. Enggak. Berarti ulang lagi ya? Aku. Bukan ini ya guys, bukan. Aku dalam minggu langsung ya. Bukan. Iya. Bukan jadi itu akun. Komennya. Ya, bentar lagi flash sale 1 menit lagi. Flash sale 1 menit lagi. Jadi teman-teman kalau ada yang mau check out bisa langsung check out aja pada saat flash sale. Apalagi untuk powder.
Maskara di antara seberapa kak kamu mending beli yang bundling sama pensil alis yang nenek. Iya, sabar sabar ya kakak. Glamingo tambah dong. Apanya yang ditambah kakak sayang semua di Glamingo, akun Glamingo semuanya masih ready ya. Belum ada yang habis kecuali sheet 456. Yang lebih gelap dari moonlight kak, iya warm sand kak. Monyo kaget deh gue. Nih. Yuk berdua langsung nih, udah bentar lagi udah mulai ya. Kayak gini kan gak merusak bulu mata kalian dan juga gak merusak si ini kalian ya, kulit wajah juga karena iya. Tahu gak sih ngegosek-gosek bersihin mata itu sebenarnya menyakiti kulit di bawah mata juga, bikin cepet ini loh kerutan. Iya, nanti kayak aku Azir. Aku sama Kaluna aja lebih tua anakku, udah ada kerutan di bawah matanya. Hai, habis kak lip tint, kak Vidi lip tint Glamingo habis kak Vidi. Oke. Sebentar ya. Eyeshadow yang bentuknya kayak pensil itu mana kak? Kok nggak ada? Habis ya sayang. Oh iya. Lagi dipesan ya. Dan akan ada warna baru. Asik. Oke, flashlight-nya udah mulai nyala lagi ya. Flashlight-nya udah nyala ya. Teman-teman yang di sini emang iya keranjangnya lagi hilang. Teman-teman bisa pindah ke jeruk atau enggak ke ketok pintunya kan Luna Maya ya. Aku sudah CO ya Kak Luna, terima kasih banyak. Bobo dulu ya Kak. Terima kasih, selamat tidur. Kak, untuk eksfoliasi yang mana ya, kulitku kering banget deh dan gatal. Kamu mending rajin-rajin ini, double cleansing pakai Bare Skin Pure. Aku juga pakai ini juga oke sih sebenarnya. Tuh, digabung aja. Langsung nunggu apa lagi, ayo berubah. Langsung di check out. 15 menit lagi kita udahan ya buat sesi ini. Liptin masih banyak kok. Liptin masih banyak. Masih banyak kok kamu bilang habis. Ayo, 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 ayo. 15 menit lagi. Kita aku udah CO, terima kasih yang sudah CO. Terima kasih kakak. Kita banyak banyak lagi masih keranjang, kita kasih voucher lagi tambahan. Ayo ya. Dong. Bantu aku. Bantu aku. Yuk buruan. Yuk buruan guys. Oh, ya kalau 14. Bedaknya satu-satu warnanya boleh gak? Gini ya sayang nih. Dari yang paling terang itu, nih paling terang itu si Moonlight, tengah warm sand, paling ujung summer tan. Sebenarnya mereka tuh warnanya beda tipis ya. Beda tipis. Jadi pun kamu kalau pakai bedak itu pakai brush, dia nggak akan mengganggu warna kulit wajah kamu juga. Bener banget. Aku aja cocok juga pakai warm sand dan summer tan. Iya emang nggak cocok pakai moonlight, karena itu emang jaraknya udah jomplang banget. Iya, ya. Itu emang putih banget sih. Maksudnya bukan putih tapi lebih buat yang kulit-kulit yang. Iya. Untuk teman-teman yang cici-cici, cindo-cindo, yang emang kulitnya putih gading, bedaknya buat kulit kering aman nggak aman sayang, karena bedak kita tuh kayak apa ya? Bedak yang dipadetin, bukan yang kayak ditambah-tambah foundation yang jadi kayak gitu, bukan. Aku tadi ditanya, aku udah pakai step-stepnya loh ini. Tuh iya, Kak Luna tadi udah habis bersihin muka pakai Bare Skin, habis itu Kak Luna Hai Uli, etalase 14, nih etalase 14 pensil alis ya. Lagi murah banget nih pensil alisnya, pensil alis favorit. Beli bundling Bu. Oh iya, iya 100.000 dapat natural glow sama dapat maskara. Nih, bundling aja nih. Tuh di atas tuh. Lagi ada flash sale. Luar langsung cek out itu. Aku cinta Luna. Oh, bukan cinta Laura. Ayo buruan guys, ini flash sale dan kita 15 menit lagi. Bye. Ayo dong buat kalian, aku kalau misalkan aku live itu guys, tinggal 15 menit lagi dong. Aku live-nya tuh jarang-jarang dan tidak terduga. Betul, jadi kalau aku ya. Live itu tidak terduga, kadang live hari ini, kadang live hari itu, kadang tidak sama sekali, jadi tidak terduga, tidak terduga. Bedaknya aman. Jadi kalau aku live dimanfaatkan. Yes. Etalase 13 kak habis mau CO. Lip tint kak
ceritanya Kak Vicky-nya. Lutin gak minggu ini di akunnya Luna Kak. Iya sabar sabar sabar. Kak Luna Facebook saya harus kapan ready lagi habis ini. Iya sabar ya beb. Hmm. Kak Luna aku udah CO Fondi bedak sama bro minta bonus toh Kak. Ih nanti kamu akan dapat bonus dalam minggu. Itu udah dapat bonus bisa, auto ben. Ya tanpa kamu minta kita udah kasih. Nyesel nonton aku belanja belanja dua bundling eyeliner sama lip cream udah deh pamit ya. Iya Kak. Makasih ya. Terima kasih. Ya. Lip tintnya ada kok sayang, mungkin kamu coba refresh lagi ya. Ya betul. Yesel nonton, aku udah belanja-belanja bundling-bundling eyeliner sama lip cream udah di udah deh pamit ya. Thank you. Dicium dong sama Kak Luna. Aku pernah CO alis cuma 19.000. Pensil alis. Hah? Waduh. Itu kamu CO di mana? Kapan? Oh my god, kamu beruntung sekali. Kalau aku jadi kamu, aku jadi reseller, aku beli 100 biji, aku jual-jualin deh itu. Salam persahabatan dari Kaltim, Ade Kanza. Ayo dong, bantu aku dong, bantu aku. Ini udah bukan sih, bukan ini Maya. Iya kan? Aku loyal customer, aku di check out, aku pamit dulu ya. Iya, ya, makasih ya. Terima kasih. Ih, aku pensil alis dan mascara cuma 9.000 doang. Kakak, kok kamu bisa semurah itu? Kenapa gitu? Iya, aku jadi kamu, aku bisa 100 biji itu cuma 900.000 loh. Terus aku jual lagi harga normal. Kamu bisa jadi reseller kalau kayak gitu. Ayo, iya, bener. Buat kalian semua kalau ada harga murah, mau produk apapun ya, mau brand apapun, aku jadi pengen kalian tuh jadi. Ibu, ada yang bilang mascara dapat harga 55.000. Wow. Di... murah banget kak. Iya kayaknya Mbak Luna udah ngantuk. Iya aku mulainya dari pagi. Berat gitu ini berat. Iya jadi kurangnya langsung di check out aja. Ayo ya. Dong. Halo kak. Lagi. Aku pakai terus produk nama bagus setiap live. Aku pasti beli banyak. Makasih ya kakak. Makasih. Let's stop katanya. Aku okay. Punya stok 3 maskara nama saking bagusnya. Oh terima kasih. Makasih kak. Thank you. Candu banget pakai mikrotip Brow Definer tuh. Karena kecil ya kayak jadi gampang dan tidak mudah patah. Benar. Terus dia juga bilang aku suka banget tuh bedaknya bagus banget dan lipstiknya sama pelembabnya untuk kulit sawo mateng. Keren banget. Kalau nama fondinya itu apa? Ini cepat banget ya. Nama fondinya anti-aging natural glow tuh ada stoknya? Ada! Ada! Itu yang lagi kita jual ini banget sih, ya. Ini lagi kayak dua itu murah banget. Ya Allah sedih komenku gak dibaca, nih dibaca sekarang. Aku mascara pensil alis harganya 46.000 kalunya di live-nya Mami Louis. Wow. Wow. Kamu beruntung berarti bisa dapat murah-murah. Kalau dapat murah-murah gitu, kalau aku jadi kalian aku beli ada modal gitu. Aku beli 10, aku beli 20. Jadi pengusaha kecil-kecil aja. Buat sekitaran kompleks. Kalau nggak untung udah habis segala macem, ya beli 10 aja dulu habis nanti beli lagi. Nah tungguin misalkan live nya aku atau misalkan beli lagi normal, nggak harus nunggu sale. Tiba-tiba kan kita kan kadang-kadang tidak terduga kan suka ada diskon 5%, diskon 10%, diskon 15%. Itu manfaatin aja. Aku sudah beliin istri mertua dan nyokap. Wih, mantap kali. Suami, menantu dan anak yang sangat berbakti kak. Bener banget, itu bener-bener kamu tuh idaman sekali ya. Kamu green flag nya banyak. Jadi reseller di Malaysia bisa, kamu email bisa. Aja ke kita ya. Kapan ya? Hai dari Kuala Lumpur, halo. Saya nak jadi reseller bisa. Kalau yang dari Kuala Lumpur dari Malaysia bisa nak langsung email kita punya customer service. And then we can talk how to you to become a reseller, ya. Jadi buat teman-teman yang di Malaysia, di Brunei, di Singapore, ya, dengan gift dikasih. Makasih ya. Masih zaman ya gift kan? Masih zaman gak sih kiriman? Gift paus dong, paus. Gift paus. Oke, so campaign apa tuh? Oh. Guys, ini cepat banget. Iya, Kak, apakah nama akan ngadain campaign sama beauty creator gitu, mau ikut? Oh, boleh banget. Mungkin bisa, nanti akan kita bikin ya. Mungkin kita ada produk-produk baru, akan kita bikin campaign. Bisa join ke community-nya. Iya, kamu bisa join dulu. Namaste. Namaste. Jadi community-nya di situ kalian juga bisa belajar tidak hanya tentang makeup tapi tentang banyak hidup, iya. Tentang wellness, tentang apapun yang mungkin bisa membuat kita jadi lebih apa ya, ya lebih punya knowledge kayak. Kalau nari sunscreen-nya kan harus restock kak, please. Suka banget sama sunscreen-nya, iya nanti kita coba ya, kita coba restock karena kita sebenarnya lagi develop yang baru. Yeah. Tapi kalau suka ya, okay, let's do it. Untuk 17 tahun pakai yang mana skincare-nya kak? Semuanya cocok untuk usia berapa aja.
Kak cocoknya yang mana untuk kulit sawo matang? Apanya yang cocok untuk apanya yang cocok untuk kulit sawo matang Kak? Bedaknya kamu ambil summer tan, foundationnya kamu ambil mahogani ya. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa kalau yang di Jakarta besok kita ada acara di Beauty Iya, Jakarta. Nama Bidara. Banyak promo-promo banyak untuk just tipe. Ada promo just tipe, promosi produk juga, promosi seller, diskonnya 70%. Betul. Dan mungkin bisa jadi barang-barang yang sudah sold out ada di sana. Ada. Sama tadi aku upshot ini enggak ada sini itu ya upshot ya ini bedanya ya guys nih yang satu tuh dia lebih ke oranye yang satu lagi lebih ke coklat dia sama-sama nyut Luna Mayana, Maruna Maxima, kebaca lagi. Semoga jodoh ya kak. Amin. Ya udah guys, boleh kali langsung dicek. Pernah ketemu di pesawat, cantik banget. Oh, ya, aslinya. Makasih. Iya benar. Ini perkenalkan di nomor 5 nih. Oke, LinkedIn ya. Ya udah bagus kan. Oh ya udah. Nih kita tuh ada 4 shade. Ini lip creamnya ya. Kalau True Skin Liquid Foundation shade-nya, oke. Sini deh. Tak ini. Nih. Tak. Oke. Ini yang nomor satu ya. Oh ya. Nih ada 4. Ada yang oranye, pink, merah. Ada hint oranye-nya. Juga ada merah, tapi kayak marun gitu. Ini nomor 3 gitu. Lebih ke marun gitu. Terus lip tint ini tuh dia kayak cair ya guys. Jadi dia itu akan stain di bibir kamu. Kayak lip tint pada umumnya kayak lip tint Korea yang kalau kamu dulu pengguna Happy Molly Turtling yang kayak gitu nah kita juga punya tapi ini produk lokal ya guys ya kelihatan nggak bedanya infoin nama IG community-nya kak aku tim repurchase micellar waternya please nama kita nggak punya IG nama community-nya kamu ke IG nama aja klik bio chat admin kita nanti kita akan ajak masukin kamu ke grup, kan? Ada grup namaste kan ada ya. Nanti kita masukin kamu ke grup namaste si boosternya iya oke sabar yuk guys sudah tinggal 5 menit lagi loh guys live-nya akan berakhir ah udah 5 menit lagi iya guys ayo guys oh my udah. God kodenya apa kan Luna yang tengah itu natural glow yes natural glow jadi 01 02 03 ini dia nih 01 02 03 oke 5 menit lagi XOXO itu marun iya kak marun tapi enggak gelap banget ya moisturizer kapan turun lagi kak turun maksudnya kak turun dari komennya oh turun bedanya etalase 5 sama apa tadi? Pure sama oil. Pure sama oil. Kalau oil itu untuk kamu yang suka bermake up, suka pakai mascara, suka pakai lip. Nah, itu kan susah tuh dibersihinnya. Kamu tuh pakai yang oil. Tapi kalau kamu itu yang kayak aku jarang bedakan, jarang pakai apa-apa, tapi sebenarnya muka tuh tetap kotor. Kamu tuh pilih yang pure. Betul banget ya. Oke, ini tinggal 5 menit lagi guys sebelum kita udahan buruan yang udah masuk ke keranjang. Iya, betul. Ayo buruan langsung kita kasih voucher lagi deh ya di pengunjung. Iya. Kita kasih voucher biar pada bayar langsung udah masukin ke dalam keranjang. Oke, ada yang mau nanya-nanya lagi? Cara membersihkan dengan merawat beauty sponge yang benar gimana? Ini dicuci aja pakai air atau misalkan pakai sabun cuci wajah? Cuci wajah, jangan sabun piring ya. Sabun mandi juga nggak apa-apa sih. Kakak aku bilang gua gila banget diskon micellar waternya. Aku udah CO juga sama moisturizer acne. Oh my god, thank you. Turun harga lagi tuh moisturizernya. Kamu mau nombokin? Kamu kalau mau gitu nombokin, gimana caranya? Gimana caranya? Nanti kemana? Kalau semuanya nombok, bagaimana? Lip tintnya di swatch dong. Oke, mau yang mana? Ini ada berapa sih? Ada 4. Sini bawa ada 4 ya. Nih. Oke.
Cik Oma sekarang. Monica, terima kasih. Love it, love it, love it. Ini buat teman-teman yang di lama nih, ayo deh. Oke, kita kasih voucher deh buat kalian. Kenapa dia begitu? Nah, tuh. Voucher, voucher, voucher. Yuk, ini tinggal 3 menit lagi. Wah, 3 menit lagi. Ini banyak banget yang masih ditanya tapi belum dicetak vouchernya. Benar banget. Kak, kalau pakai kompet powder aja tahan lama enggak? Tahan lama. Tahan lama. Dan nyampe banget, bagus banget lip cream-nya. Tiga. Terima kasih Ali, Fiyadi. Kalau susu pembersih ada wajah, ada pakai itu tadi sekarang. Warnanya emang mungkin kalau di shade ke di swatch ke kulit kayak apa ya, kayak agak mentereng banget semuanya. Tapi nanti kalau udah di bibir dia hasilnya akan beda ya. Beda kayak bibir natural gitu. Tapi itu sesuai dengan warna bibir kalian, jadi dia bisa kayak beradaptasi dengan warna kulit gitu loh. Oke, guys, buruan cek. Kak, dia bilang aku udah pakai moisturizer sama serum akne-nya, enak banget, maskaranya juga keren. Terima kasih. Ayo buruan, buruan, buruan. Ini tinggal dikit lagi waktunya, jangan sampai kalian nyesel. Karena kalau aku live itu random ya guys, tidak pernah tahu kapan, tidak terduga. Mungkin sebulan ada, mungkin sebulan dua kali, mungkin sebulan tiga kali, mungkin juga 4 kali, atau mungkin juga nggak ada apa ya, waktu yang pas banget kayak kapan ya suka-suka kita aja gitu loh. Spray tonernya ada spray tonernya aja ya, langsung dicek out ya guys, buruan ya. Tinggal 1 menit lagi.
Alhamdulillah ya, jualan Kak Luna Maya selalu laris manis, terus pembeli pada suka tuh apapun yang dipakai cocok. Syukurlah ya, jadi Kak Luna Maya semakin semangat tuh jualannya dan labnya tuh bukan bikin untuk menghibur semua fan dan para penontonnya ya.